Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Inyong Jos Gandos. Untuk kali ini kita mau mereview mesin cacah bisa, mesin penepung bisa, tapi ini mau buat mesin giling tembakau. Ini mesinnya seperti ini ya, dan dalamnya seperti ini guys. Pisoknya untuk mesin tembakau seperti ini. Nah, ini tinggal kita kasih saringan. Ini ada dua. Ini ya, ada dua motif, ada buat inputnya yang ini di depan itu buat nyacah yang saya apa namanya tembakau yang masih basah, dan ini buat menggiling tembakau yang kering ya. Ini nanti ada tutupnya juga ini. Nah, ini sistemnya pakai puli, pakai fan bell, pakai lahar duduk, dan ini kita memakai dinamo ya, kita selalu pakai dinamo baru ya. Ini mereknya, ini kita pakai baru ya, kita nggak mau banyak resiko. Memang mahal tapi hasilnya awet, nggak mau second-secondan guys. Begitu, terima kasih, tonton terus ya video-video kami, karena kita yang selalu punya dan punya inovasi, kreasi dan inovatif ya. Jadi manusia yang kreasi, inovatif dan produktif. Nuk. Fun bell. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tonton terus video-video kami yang selalu punya kreasi, inovatif dan menjadi manusia yang produktif, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baru biasa ya. Cek. Cek itu mana, Bro? Putar, alon. Nah, sini ya, wis. Hop, alon. Ya, ya. Ya, gampang. Itu potong. Ini cari berapa, Bik? Ya. Ini barang. Ya. Intro.
ya. Jadi mesin ini bisa lembut, bisa kasar. Bisa lembut, bisa kasar, bisa buat giling, jagung, jungle, tembakau, dan LLL. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.